Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Bisa tolong perkenalkan nama kakak siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Fatiwanti, saya dari Andalan Bina Muda dan Satuan Karya. Saya Andalan Cabang Siaga Putri. Perkenalkan nama saya Nurnawali Amin, dan sebagai Kota Bogor. Ya, terima kasih undangannya dari TV Pramuka bisa hadir di acara ini. Kak, bisa tolong berikan laporan mengenai kegiatan Lomba TikTok Nasional tersebut, Kak? Lomba TikTok ini dimulai di bulan September akhir, dan rencananya itu pengumuman akan ada di tanggal 2 November. Ternyata ada pengunduran dari BPOM-nya sendiri karena mungkin mereka juga mengingat masih PPKM yang tingkatannya masih naik. Alhamdulillah Kota Bogor masih bisa meraih predikat juara atau membawa pulang piala tingkat nasional. Sedangkan TikTok sendiri di BPOM itu ada 4 kategori yang dilombakan. Yang pertama adalah kategori obat tradisional, yang kedua kategori suplemen kesehatan, yang ketiga kategori kosmetik yang baik dan aman, dan yang keempat adalah kategori jamu gendong. Menambahkan dari Kak Nina tadi disampaikan, ya betul bahwa kalau dari kegiatan ini buat Cap Kota Bogor ikut, yang pastinya kita mendapat kesempatan dari Kopi Daerah Jawa Barat diawali dengan adanya kerjasama antara Kopi Daerah Jawa Barat dengan Bepom Jawa Barat pada waktu itu, kaitan dengan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan masalah keamanan kota. Ini sebetulnya kegiatan ini di periode keluarga yang lalu sudah dilaksanakan, dan bahkan direncanakan ada kegiatan satuan karya yang dibina oleh Bepom Jawa Barat rintisannya. Nah, kemarin itu setelah ada kegiatan sosialisasi, dilanjutkan dari Bepom Pusat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi tadi seperti disampaikan ada 4 kategori, masalah keamanan pangan, masalah kosmetik, masalah suplemen, dan juga jamu gendong. Itu dalam bentuk media informasi, dan yang dipilih adalah TikTok. Nah, ini kenapa yang dipilih TikTok? Pastinya dari Bepom sendiri pusat punya pertimbangan, karena memang dari segi platform yang banyak yang ikut, terutama anak-anak muda, dan ini sasarannya dari kegiatan Bepom sendiri, sosialisasinya juga bisa dipahami oleh generasi muda atau anak-anak muda seperti itu. Yang pertama, kemudian di Jawa Barat sendiri ternyata juga untuk yang bisa ikut kegiatan ini juga diwakili oleh Bepom yang ada di wilayah Jawa Barat. Jadi Bepom di wilayah Jawa Barat ada 3 wilayah. Bepom yang di Bandung, kantor Bandung, kemudian juga yang wilayah Tasik, dan juga wilayah Bogor. Nah, wilayah Bogor sendiri meliputi 3 wilayah, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok.